bunga genjer mentah. Kayak sambal terasi. Halo Balet Tuang, kita makan-makan lagi ya. Kali ini makannya spesial banget nih teman-teman. Karena ada ikan yang mitosnya ini ikan sisa makanannya Nabi ya teman-teman tuh. Nah ini dia bentuk ikannya. Jadi warnanya itu sebelahnya hitam dan sebelahnya ini putih ya. Oh ya ini beratnya itu sekitar 1 kilo setengahan ya. Tuh, dikasih sambal yang super pedas banget dan pastinya ada lalapan. Nih ada lalapan genjer mentah, terus ada pucuk labu siam. Tuh lihat, ini masih seger banget ya. Dan ada dua papan nih pete ya teman-teman. Terus ada lenca dan ini ada tumisan pucuk labunya ya. Tuh ditumis dicampurin sama genjernya dan ini ada sambal terasinya yang wangi banget, udah bikin lapar. Dan ini ada ikan asin peda tuh ya. Ini dijamin nikmat sih makannya teman-teman. Ya udah kita langsung makan aja, tapi seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pindahin dulu nasinya. Nah, ini kan lebih enak ya, tuh. Yuk, tuang. Bismillah. Memang paling enak ya. Peda merah, sambal terasi sama lalapan itu mantep banget. Masya Allah, nikmat banget. Bukain dulu lah petainya ya, biar gampang. Dua papan. Kita cobain ikan sisa nabinya ya. Tuh, dagingnya tuh tebal banget. Tuh, bismillah. Masya Allah. Nikmat banget. Enak. Thank you.
bunga genjer mentah. Saya sambal terasi. Enak loh.
tinggal gadoin ikannya. Sayang tuh, masih banyak ya. Ya udah teman-teman, saya gedoin tulangnya ini ya. Masih banyak nih daging-dagingnya. Yang masih nyelip-nyelipnya, sayang kalau nggak dihabiskin ya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya, tetap di channel Wilujeng Tuang.